Imaging X-ray Polymetry Explorer atau IXPE milik NASA berhasil muncul keluar angkasa di atas roket SpaceX Falcon 9. Misi ini akan bertujuan untuk mempelajari dan mengukur polarisasi X-ray. Misi yang akan berlangsung selama 2 tahun ini merupakan upaya bersama dengan Badan Antariksa Italia. Selain itu, misi IXPE juga memungkinkan NASA untuk melihat ke asal-usul cahaya X-ray, bentuk cahaya energi tinggi yang dihasilkan selama beberapa peristiwa-peristiwa langit paling ekstrim seperti ledakan supernova. Menurut laporan NASA, misi penjelajah IXPE ini berdasarkan pada pekerjaan yang telah dilakukan oleh Chandra X-ray Observatory, yakni misteri astronomi X-ray unggulan NASA yang diluncurkan pada tahun 1999 dan telah mencitrakan sisa-sisa bintang yang meledak, menemukan lubang hitam dan banyak lagi. Imaging X-ray Polymetry Explorer ini memberikan lebih banyak wawasan tentang fenomena astrofisika yang telah dipelajari Chandra di masa lalu. Imaging X-ray Polymetry Explorer atau IXPE akan mulai beroperasi pada Januari tahun depan. Selama setahun pertama, IXPE akan mempelajari sekitar 40 benda langit dengan pengamatan lanjutan yang mendetail di tahun kedua. Misi IXPE terdiri dari 3 teleskop identik yang berisi cermin yang akan mengumpulkan X-ray yang berasal dari benda-benda langit seperti lubang hitam supermasif dan memfokuskannya ke detektor yang dapat mengukur polarisasinya. Cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang getarannya semua selaras dalam satu arah, tidak seperti cahaya tampak dari bola lampu yang menyebar ke segala arah. Dengan mempelajari sifat-sifatnya, para astronom dapat mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan seperti apa ia berasal dan dilalui dalam perjalanannya melintasi kosmos. Dikatakan NASA, misi tersebut akan memberikan jawaban untuk pertanyaan seperti bagaimana lubang hitam berputar, apakah lubang hitam di pusat galaksi kita secara aktif memakan materi di sekitarnya, dan mengapa pulsar memancarkan begitu banyak cahaya X-ray.